Sebenarnya dari ini kita bisa menjelaskan bahwa tidak ada orang bodoh.
untuk menjaga kesalahan berpikir dalam menuntut ilmu. Yang pertama, hal tadi dimulakan dasar juga tidak benar. Ketika dasar berpikir yang sopeminnya tidak benar, maka juga berpikir tidak benar. Atau dengan kalau yang menuntut sopemin atau dasar itu tidak sesuai dengan mati, maka itu juga berpikir tidak benar. Jadi proses berpikir itu adalah itu terlalu ketika bangunan itu terlalu rapi, maka itulah sebuah rahasia kalau juga berpikir yang berpikir. Ini adalah kajian saya. Sebagai prinsip bahwa sopan itu adalah manusia. Prinsip pertama. Prinsip kedua, setiap manusia berbeda dulu. Kalau kita mengacu pada kesalahan dulu, maka kita menyimpulkan sopan itu berbeda dulu. Makanya pengetahuan itu harus disertai dengan kajian dalam bentuk ilmu. Nah, bagaimana kajian dalam bentuk ilmu? Maka kita harus mempelajari dasar-dasar atau premis yang ada dalam menyusun sebuah program atau kesimpulan. Itu sebenarnya hidup itu tidak obatnya seperti menyusun sebuah premis. Adalah bagi bahasa, ada penerbangan, ada teknologi. Itu maknanya nanti untuk pembahasan. Dan untuk pembahasan itu kan kita bisa menyimpulkan apakah sebuah premis itu benar atau salah. Jadi hidup ini sebenarnya analoginya yang berbeda. Nah, ada banyak definisi terkait dengan ilmu. Seperti kita mengacu pada kajian yang pertama tadi bahwa ilmu itu sesuatu yang kita ketahui. Nah, bagaimana cara menuntut ilmu? Cara menuntut ilmu yang baik kita dalam sikap yang seperti ini. Menginstruksikan bagaimana agar seorang muslim itu mampu menurut ilmu dengan benar. Nah, itu dijabarkan lagi di kitabnya Imam Syafi'i. Nah, Nurul Minhaj Jarmuji itu menguraikan bahkan di dalam kitab tersebut dalam mengetahui. Misalnya dalam mengetahui, apa
Sehingga tekstur
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar. Garman. Pertanyaan yang bagus.